Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini aku pengen bikin video tapi nggak tahu, nggak ada bahan. Dan tadi iseng-iseng lihat-lihat bangkai-bangkai HP. Bukan bangkai sih, ini ada Samsung. Akhirnya ketemu Samsung ini, masih hidup. Ini sebenarnya bukan punya aku, tapi udah lama banget nggak diambil, jadi mau aku perbaiki aja. Nanti kalau diambilkan tinggal bayar orangnya, kenanya berapa gitu. Ini baterainya udah kembung, udah soak, ininya juga udah jelek banget, ini tombolnya juga udah apa ya, masuk ke dalam, tombol volume up down juga udah masuk ke dalam. Nah, tapi masih hidup ini mesinnya masih hidup, jadi mau aku rekondisi lagi ya. Mau aku bagusin lah intinya, biar nanti ada nilai jualnya. Jadi aku modalin nih, aku belikan baterai, ori, juga casing. Jadi biar HP ini baru lagi bro. Wih, nanti kan bisa dijual lagi nih. Daripada gak kepake ini bro, dijual kan lumayan ya, dimodalin 100.000 lah ini, baterai sama casing tuh nggak sampai, cuma modal 80.000, HP ini udah jadi bagus nanti ini. Oke, sekarang kita sulap HP yang udah jelek ini menjadi HP yang layak digunakan lagi, seenggak-enggaknya untuk nelfon sama SMS lah. Masih bagus. Oke, sekarang kita ganti yang baru ya. Kita lepasin dulu nih ininya. Kita pindah ke sini. Waduh, ini untuk pindahin semua nih ya. Pindahin bro dulu. Jadi kotor lah. Ini kita bongkar lagi deh, ini terpaksa nih.
kalau diganti sekalian jadi lebih kayak HP baru dia nih. Tapi kalau touchscreen diganti nanti ya nggak sesuai modalnya. Ini kalau dijual pun berapa coba lakunya? Samsung apa ini ya? Lupa aku tipenya. Wow, preman gambarnya. Jadi sudah jadi HP baru lagi. Baiklah, cukup sekian dulu ya video dari aku. Semoga bisa menghibur ataupun bermanfaat lah. Ya, daripada nggak ada kegiatan, sekalian aku bikin videonya aja untuk iseng-iseng. Oke, thanks sudah menonton.